Sonia, kenapa kamu cepet banget ninggalin aku? Paket. Dengan Mbak Cindy, ini pesanan robot IBS-nya sudah datang, Mbak. Terima kasih. Halo Nana Cindy, aku adalah robot iBestie dengan nomor seri 2201. Wah, keren banget. Mulai sekarang, nama kamu Sonia. Baik Nona Cindy, jangan panggil aku Nona, panggil aku Cindy. Ingat, sekarang kita sudah menjadi bestie. Sonia, sekarang udah jam 9, kenapa kamu gak bangunin aku? Biasanya Sonia selalu bangunin aku jam 6 pagi. Aku bisa terlambat. Maaf Cindy, aku belum mengaktifkan fitur morning call. Morning call, morning call. Terus, kamu ngapain masih di sini? Biasanya Sonia udah sibuk di dapur bikinin aku sarapan. Selalu aja bohong. Katanya mau ngurusin aku. Sarapan sudah disiapkan sejak tadi. Malam-malam gini aku mau keluar, terus pakai pakaian pendek kayak gini. Kok kamu gak marahin aku? Kamu udah gak mau ngurusin aku ya? Mau pakai baju apapun dan pergi kemanapun, itu adalah hakmu. Aku hanyalah robot, jadi aku tidak bisa melarangmu. Ah, kamu gak seperti sahabatku. Harusnya kalau kamu lihat aku pakai pakaian kayak gini, kamu pakaiin aku ini, terus larang aku keluar malam. Kamu ini udah malam malah pakai baju sependek ini. Nanti kalau digigit nyamuk gimana? Udah jam segini, gak usah pergi kemana-mana. Kita istirahat yuk. Yuk kita tidur. Jangan main HP lagi ya. Nanti mata. Kamu ngapain duduk ikutin aku? Sonia gak pernah duduk seperti itu, dan dia juga selalu melarangku duduk seperti ini. Kakimu turunin. Jadi cewek harus sopan. Kalau makan gak boleh buru-buru, harus dikunyah minimal 33 kali. Kalau enggak, nanti pencernaannya terganggu. Siap, lihat kelakuanmu. Gak pernah bener. Udah lama nunggu kalian. Aku gak akan biarin kamu nyakitin Cindy. Kok belum 100% ya? Alah. Sonia! Ah, cepet kabur! Aduh Cindy, kamu kenapa lagi sih? Ini udah malam loh, emangnya besok gak kerja? Aduh, kalau sekarang tidur aja cepet kan besok kerjanya masih... Sonia, kamu jangan tinggalin aku ya! Pokoknya jangan tinggalin aku!